Berlakunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68 2016 mengharuskan semua pihak yang memiliki air limbah untuk mengurus perizinan air limbahnya. Peraturan tersebut berlaku bagi semua pihak, tentu saja utamanya bagi pihak pemerintah sendiri. Namun, pantauan BNews TV berdasarkan situs SPSE, diketahui sejak runtun 2015 hingga 2019 terdapat 24 proyek instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL yang dibangun oleh Pemkab Brau menggunakan APBD Brau. 24 IPAL tersebut dibangun sebesar 18,99 miliar. Namun, apakah ke-24 IPAL tersebut sudah memiliki izin lingkungan untuk pengurusan IPAL-nya? Saudara, saksikan liputannya. Jadi kami mau konfirmasi nih terkait pengawasan DLHK terhadap instalasi pengolahan air limbah atau IPAL itu sejauh ini gimana, Pak? Jadi perlu kami jelaskan bahwa pengawasan dan pemantauan IPAL itu baik bangunan pemerintah maupun swasta dalam hal ini mungkin perkebunan atau pertambangan itu proses sesuai administrasinya. Oke. Ada. Itu. Adapun bangunan-bangunan pemerintah biasanya mungkin ya yang dahulu kurang memenuhi proses, yang penting bangunan jadi tanpa IPAL bisa diinikan, bisa dilaksanakan. Ya. Okay. Jadi untuk itu kami mulai tahun ini mencoba untuk mencatat kembali, mungkin menerima masukan dari berbagai pihak termasuk Pak Abdul Salam ini. Ada beberapa IPAL yang saya juga terima kasih, yang khususnya proyek-proyek pemerintah. Nantinya kami akan uruskan juga bagaimana izinnya. Oke. Okay. Ya. Terus kemudian sistem pelaporannya itu tiap sistem laporan mandiri dari perusahaan itu sendiri maupun pemerintah itu sendiri memberikan laporan baik triwulan maupun per semester. Okay. Kemudian pemantauan kita dan pengawasannya kita kalau nggak salah per 6 bulan. Sekarang 6 bulan iya. Dilakukan pemantauan oleh tim DLHK lah ya. Iya. Sampai hari ini Pak, ada berapa total IPAL milik swasta maupun perhotelan yang ada di yang dipantau sama DLHK Pak? Totalnya? Kalau totalnya kita masih mencoba menginikan kembali. Mendata ulang? Menginventarisir kembali ya. Okay. Karena ada beberapa hal penambahan-penambahan. Okay. Yang misalkan seperti ada hotel yang tadinya
Belum. Iya. SPL kemudian ternyata bangunannya segala macam PL. Oke. Itu otomatis sampai sekarang juga ada beberapa hotel yang belum menyelesaikan kalau PL-nya. Oke, PL-nya. Iya. Sampai hari ini. Iya, ada. Tapi beberapa. Masih dalam proses ya. Masih dalam proses dan kita jadi kalau di DLHK ini Pak, ketika seseorang tidak mencoba menaati peraturan atau mematuhinya, dia akan kena teguran sanksi administrasi. Oke. Ya. Kemudian sanksi administrasi terhadap kegiatan ini, dia harus biasanya 6 bulan ya, dikasih waktu. Kemudian dalam 6 bulan itu harus diperbaikan. Perbaikan. Kalau dalam 6 bulan tidak bisa dilakukan perbaikan? Biasanya kita ajak Pak ya, karena kita pembinaan. Oke. Okay. Artinya ada usaha-usaha dari perusahaan itu tersebut untuk dengan serius mengurus bangunan itu sendiri, IPA-nya. Okay. Ketika kita periksa kan kita misalkan kita pas ke lapangan kurang ini harus tambahin gitu. Itu kadang-kadang ketika ada keseriusan mereka bahwa setiap saran yang kita kerjakan apa setiap saran yang kita sarankan sama mereka mereka lakukan, kita akan hitung kembali, bisa juga diperpanjang gitu. Oh gitu. Iya. Ada berapa tadi Pak perusahaan yang atau perhotelan yang belum melaksanakan IPA-nya? Kalau perusahaan hotel-hotel yang baru Pak. Oh, yang baru. Yang baru ya. Yang termasuk baru lah. Yang termasuk baru. Seperti ini contohnya yang eksklusif Covid. Palm eksklusif ya. Ya. Itu Hotel Makmur mungkin ya. Hotel Makmur sudah malah itu. Sudah. Hebat luar biasa ya. Iya. Hotel Makmur malah sudah ya. Palm eksklusif belum ya. Iya. Oke. Okay. Nah, setiap 6 bulan sekali kan mereka melakukan pelaporan seperti Bapak bilang iya. Tadi. Pemantauannya ya. Kemudian iya. Setiap 6 bulan kita melakukan pemantauan langsung. Iya. Sampai hari ini hasil yang ditemukan DLHK terhadap IPAL-IPAL itu masih memenuhi standar mutu atau ada yang tidak memenuhi standar mutu? Jadi ini sistem kita dalam pemantauan IPAL ini bisa juga lewat suatu pengaduan masyarakat. Oke. Atau sekelompok masyarakat. Artinya ketika mungkin ada kebocoran dari IPAL-IPAL itu sendiri, mereka bisa lapor ke kasus, kemudian kita registrasi. Verifikasi. Nah, jika verifikasi kita tinjau ke lapangan, kita putuskan akhirnya Pak, bagaimana harus diselesaikan. Oke. Okay. Yeah. Nah, maksud saya fokus pada apakah baku mutu yang dimiliki baik air yang dikembali dialirkan atau apa masih memenuhi standar mutu enggak Pak? Yeah. Dari IPA-nya. Standar mutu masih dipenuhi ya? Harus memenuhi standar mutu. Nah, sampai hari ini masih terpenuhi enggak? Masih terpenuhi. Masih Pak ya. Oke. Okay. Itu Pak, kalau setiap IPAL yang ada itu memang harus mengajukan izin lingkungan nggak Pak? Bagian daripada harus. Misalkan ya ada suatu kegiatan, itu ada IPAL-nya segala macam, harus ada izin IPAL-nya. Harus ada izin. Jadi izin IPAL-nya sendiri. Iya, artinya IPAL-nya harus mengizin lingkungan. Iya, iya. Izin lingkungannya berapa Pak? UPL-UPL atau AMDAL? Ya, izinnya cuma izin pengelolaan air limbah Pak. Ada pengelolaan air limbah aja, khusus izinnya iya, ya? Iya. Oke, okay. Nah. Ini saya mau tanya sendiri Pak, apakah pemerintah sebagai pihak yang punya aset IPAL itu juga ngajukan izin itu Pak? Seharusnya iya. Seharusnya iya kan? Iya, seharusnya iya. Tapi kemarin faktanya saya hari Jumat ngomong sama staf Bapak, Pak Muklis namanya, yang membidangi bidang IPAL memang, dan paling senior di sini, itu kaget ada 24 IPAL milik pemerintah, datanya kami serahkan. Kami tanya udah pernah ngajukan izin belum? Ternyata sama sekali Pak Mumis nggak tahu. Ya, karena gini Pak, seharusnya ketika mereka membangun kegiatan apapun itu dibangun, itu apalagi yang berkaitan dengan IPAL, itu mereka harus mendaftarkan diri ke sini Pak. Oh. Iya, seharusnya. Seharusnya Pak. Nah, tapi dengan kondisi yang seperti Bapak laporkan tadi, kemungkinan kita akan tindaklanjuti bagaimana dia bisa memperoleh izin dan sesuai standar yang pembuangan ke air permukaan. Oke, okay, baik Robin. Kalau memang begitu posisinya, maka secara resmi nanti datanya 24 IPAL milik pemerintah yang dibangun dari periode 2017 sampai 2018 kami serahkan kepada DLHK untuk ditindaklanjuti, Pak ya. Ya, siap. Supaya bisa aman ya, semua lingkungan kita ini. Ya, ya. Oke. Okay. Ya. Baik, makasih banyak Pak Sujadi. Ya, sukses. Bang Rahmadi, tadi kan kami sudah wawancara dengan Pak Sujadi ya, Kepala Dinas, kaitannya dengan IPAL-IPAL ini. Menurut Abang nih, kaitannya dengan IPAL yang ada ini, sebetulnya dalam aturannya bunyinya gimana sih Bang? Sebetulnya Bang?
untuk ya. IPAL-IPAL ini. Jadi IPAL ini kan ada setiap kegiatan yang menghasilkan limbah cair, semua limbah lah artinya termasuk limbah cair, ya wajib memiliki izin. Okay. Nah, jadi limbah cair itu bisa dia domestik ataupun kegiatan-kegiatan yang spesifik, misalnya dari perusahaan tambang, sawit, menghasilkan apa, menghasilkan limbah berat lah, yang logam berat, kemudian air asam tambang terutama, ya, nah itu mereka harus memiliki izin. Okay. Nah, terkait dengan yang limbah domestik ini ya terkait dengan kegiatan kita sehari-hari. Okay. Jadi kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Nah, di P68 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 68 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah dikatakan bahwa setiap kegiatan usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik wajib melakukan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana yang dihasilkannya. Oke. Okay. Pasal berapa itu, Bang? Pasal 3 dari P68. P68, oke. Okay. Nah, jadi kegiatan-kegiatan domestik itu ya termasuk hotel, termasuk rumah makan. Okay. Nah, itu memang kegiatan-kegiatan itu menghasilkan limbah yang akhirnya itu sampai ke sungai. Oke. Okay. Dan memang kalau dikalkulasi secara keseluruhan, dampak daripada limbah domestik ini juga cukup signifikan untuk mempengaruhi keadaan sungai kualitas kita, air. Kualitas air sungai kita. Betul. Ya. Nah, artinya berdasarkan P68 pasal 3 yang Abang sampaikan tadi, maka sebenarnya kalau boleh saya bilang kesimpulannya hampir seluruh sektor usaha yang dilakukan oleh masyarakat banyak wajib ada izin lingkungan untuk IPAL, Bang, ya. Iya, jadi izin IPAL. Jadi izin IPAL itu misalnya perusahaan, misalnya rumah makan. Rumah makan itu kan wajib memiliki izin lingkungan. Nah, di bawahnya izin lingkungan baru ada IPAL. IPAL, okay. Nah, izin IPAL. Jadi izin lingkungannya itu diurus baru izin IPAL. Okay. Nah, izin lingkungan ini bisa tergantung daripada besaran dampak kegiatannya. Okay. Bisa berupa AMDAL, bisa berupa UPL-UPL, atau bisa berupa SPPL. Ya, SPPL ini sebetulnya non perizinan, tapi dia untuk menopang daripada izin untuk kegiatan IPAL-nya tadi, kegiatan air limbah. Air limbah. Nah, sampai hari ini dalam pantauan DLHK kan peraturan menterinya kan 2016. Iya. Artinya sudah berjalan 4 tahun nih. Iya. Sampai hari ini masyarakat yang sadar kaitannya dengan pengurusan untuk izin IPAL itu sejauh ini ya, tingkatnya gimana? Memang kita terus sosialisasi ya. Jadi seperti di perusahaan tambang, dia juga punya perumahan. Nah, itu wajib mereka perkantoran, wajib juga mereka mengurus izin limbah domestiknya. Nah, jadi seperti itu, misalnya perusahaan-perusahaan besar seperti Brokol, itu juga sudah punya izin limbah domestiknya. Jadi limbah domestik itu tetap diurus. Nah, kemudian rumah sakit, kemudian atau puskesmas, mereka juga izin IPAL-nya ada, izin IPAL-nya domestik ini sudah ada juga. Jadi IPAL itu bisa berdiri sendiri, bisa bergabung dengan izin IPAL yang mereka miliki, misalnya misalnya rumah sakit itu punya limbah domestik, limbah medis, limbah bekas B3, kemudian bisa masuk ke dalam sistem IPAL itu. Okay, jadi bisa, okay. Tergabung di situ. Okay. Nah, tinggal pertanyaan saya adalah bagi kebanyakan masyarakat yang punya rumah makan, yang punya perhotelan dan segala macam, yang intinya menghasilkan limbah cair lah, sampai hari ini sudah ada yang menyadari dan ngurus izinnya itu enggak? Iya, kita mulai sudah pendataan mulai tahun kemarin. Dan tahun ini kita sudah kembali lakukan lagi pendataan dan sosialisasi. Dan dalam waktu minggu ini kita akan kembali memanggil daripada rumah-rumah makan, kita panggil untuk mereka kita
kita sampaikan kewajiban mereka. Oke. Okay. Memang karena ini karena ini memang kewajiban, mereka harus lakukan. Oke. Okay, ya, okay. Memang dari tahun lalu sudah kita mulai sosialisasi. Oke. Okay. Nah, mungkin pemahamannya juga masyarakat terutama pelaku usaha ini masih belum maksimal. Okay. Tapi kami terus berupaya. Artinya memang ini sesuatu yang baru ya. Jadi artinya izin ini dirasa dari dulu-dulu itu belum pernah ada kan. Okay. Tapi karena ini ada dan tidak ada batasan untuk siapa klasifikasi yang usaha. Jadi ya, harus semua usaha yang menghasilkan limbah cair domestik itu harus izin. Oke. Okay. Mungkin bisa jadi ketika masih sedikit atau bahkan belum ada yang lakukan itu, bisa jadi karena mereka belum tahu, atau bisa jadi sudah tahu tapi bingung cara ngurusnya, Bang. Iya. Kalau ada yang begitu kasih sebingung itu gimana, Bang? Silakan aja. Jadi 1-2 hari ini juga kami yang sudah kami datang itu akan kami panggil dan silakan datang ke Dinas Lingkungan Hidup. Dan itu di bidang pengendalian pencemaran dan itu tidak ada biaya. Artinya di sini siap membantu lah ya. Iya, siap. Oh, oke, siap, Bang. Makasih, Bang. Kalau begitu, Bang. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu nih Pak Rusdi. Ya. Ya udah, kita mulai ke wawancara ya. Siap, siap. Oke. Okay. Ada Permen Lingkungan Hidup loh Pak, nomor 68 tahun 2016, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan air limbah termasuk IPAL itu wajib ada izin lingkungannya. Nah, akhirnya mereka terbuka, Pak. Terbuka bahwa memang belum pernah ada diajukan izin itu baik dari PU maupun Dinas Kesehatan. Nah, sekarang saya tanya ke Pak Rusdi, memang betulkah belum setiap paket 15 yang ditanganin PU ini belum pernah ajukan izin lingkungan untuk IPA-nya, Pak? Nah, belum ada. Soalnya kemarin kan pada saat kami mengajukan anggaran atau mengusulkan anggaran di APBN ya Pak ya. Nah, kami sebelum melaksanakan itu juga kami melakukan sosialisasi. Yeah. Nah, kami melakukan sosialisasi di mana kami akan ada rencana ngebangun di beberapa kampung yang ada di Kabupaten Bro. Itu tahun 2018 ya Pak ya. 2018 betul, 18 paket. 15. Jadi setelah kami lakukan sosialisasi itu, kami mengundang beberapa camat, beberapa kepala kampung, termasuk Dinas Kesehatan. Yeah. Dinas Kesehatan juga sebagai narasumber kami, Pak. Dan juga kami mengundang DLHK. Nah, pada saat kami sosialisasi kan tentunya kami ada melakukan suatu tanya jawab atau seperti apa, masukan-masukan, saran kan. Iya, betul. Nah, di saran masukan itu kami tidak ada diberikan masukan bahwa ini ada permen bahwa harus diajukan izin lingkungan. Izin lingkungan. Nah, jadi ya itu masalahnya di situ. Yang setahu kami yang membangun sarana air bersih sih ada itu Pak, kalau itu. Betul. Karena memang setiap kami melakukan perencanaan kan kami mengundang mereka nih kan, dia akan masuk itu. Nah, kami ada masuk dibuat izin seperti, walaupun hanya sekedar STPL gitu loh Pak. Ya, STPL betul, STPL. Iya. Tapi intinya untuk IPAL ini memang belum ada izinnya Pak ya. Memang belum ada diajukan izin, iya. Tapi sudah sosialisasi mengundang DLHK, tapi juga tidak disarankan atau tidak dikasih tahu ya. Intinya iya, gitu ya. Iya. Oke. Nah, sekarang Pak gini problemnya sekarang. Saya tanya tadi dengan DLHK, karena di permen itu bahasanya wajib dan ini udah terlanjur saya bilang terjadi, masih memungkinkan enggak diurus izinnya? Oh, masih mungkin dia bilang, kita bantu nanti. Tapi saya bilang, mungkin enggak juga untuk instansi teknis seperti PU
menganggarkan kembali untuk itu, Pak, sementara paketnya sudah selesai. Kalau biasanya, Pak, kalau izin-izin SPPL itu tidak ada anggarannya, Pak, kecuali kalau UKLPL. Paling tidak anggarannya itu kita melakukan kunjungan ke lokasi dengan bersama-sama dengan DHK maupun dari Dinas Kesehatan. Oke. Artinya PU bisa aja. Bisa aja ya. Siap aja ya kalau itu ya. Ya, siap aja gitu. Oke deh. Nah, sekarang ini kita kalau memang ada intinya kan niat kita ya, Pak ya. Untuk menyelesaikan ini dengan berdasarkan dasar izin-izin itu kan niat kita tahu gimana supaya bisa mengikuti aturan yang berlaku ya. Iya, betul, betul. Itu juga maksud kami. Bisa gitu. Oke. Okay. Intinya clear ya untuk IPAL, memang begitu posisinya ya. Makasih Pak Rusdi ya. Siap, Pak. Yo, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam news.com.